Wakil Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 17 di halaman Setda Cianjur. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengatakan bahwa hal ini memiliki makna yang sangat penting bagi aparatur pemerintah daerah. Selain ajang evaluasi diri sendiri pada pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat yang dibutuhkan untuk memantapkan kualitas aparatur sipil negara. Di samping itu, Wakil Bupati menuturkan menghadapi kondisi saat ini, menghadapi bencana alam para ASN khususnya di Kabupaten Cianjur agar siap membantu menanggulangi bencana. Untuk itu, ilmu dan kesiapan yang lainnya harus sejak dini dipersiapkan. Guna menanggulangi bencana, Wakil Bupati menambahkan para ASN diharapkan agar memahami bagaimana menindaklanjuti setelah terjadinya bencana. Hari ini kita di lingkungan sekretariat daerah telah melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional di Kabupaten. Mudah-mudahan dengan upacara Kesadaran Nasional ini, ya kita mengingatkan bahwa kita perlu disiplin, perlu loyalitas, dedikasi kepada pemerintah dan negara Indonesia ini. Juga kita meningkatkan kepada seluruh ASN untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sekarang kita menghadapi bencana yang tentunya ASN ini harus siap untuk terjadinya bencana, sehingga ilmu ataupun kesiapan harus sejak dini dipersiapkan untuk menghadapi apabila di kemudian hari ada terjadi. Mudah-mudahan di Cianjur bencana seperti tidak terjadi.